G'day. Well, we'll go. It won't happen again, alright? Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love. Fucking cop! And then no way. I'm needing someone to talk. Beberapa waktu berlalu setelah Ben lolos dari psikopat Mike, kita kembali ke kawasan Wolf Creek yang tidak ramah untuk para turis. Terlihat dua anggota polisi sedang standby untuk mencari mangsa, terutama para pengendara yang ngebut di atas 100 km per jam. Lalu setelah ngabisin keripik berbungkus-bungkus, psikopat Mike yang baru pulang berburu bagong melintas dengan cukup santuy. He doesn't know that. Meskipun kecepatan Mike masih aman, si atasan polisi memerintahkan bawahannya untuk tetap menilangnya. Terlebih ia memang lagi butuh biaya untuk kawin lagi. G'day. Si atasan langsung menyalahkan Mike yang telah dianggap kebut-kebutan. Mike gak terima dong, karena jelas-jelas ia teh ngotewe santuy, karena takut hasil buruannya ambiar. Akan tetapi, kedua polisi ini kekeh menyalahkan Mike, dan akan menahan sinnya Mike. Fuck, you think you're going? No, it won't happen again, alright? Setelah memberikan SIM, Mike terlihat pasrah menerima surat tilang. Lalu Mike disuruh bawa duit yang banyak jika ingin mendapatkan kembali SIM hasil nembaknya. Setelah memberikan tutor bertahan hidup kepada juniornya, si atasan terlihat bangga karena nyari duit di jalan begitu gampang bagi dirinya. Cuma yang jadi masalah, mereka telah malakin psikopat Mike yang jago nembak dari jarak jauh. Tak puas hanya membuat mereka celaka, Mike akan ngebarbeque para polisi korup yang telah mengganggu perjalanannya. Ia pun tidak akan membiarkan si atasan yang mengalami patah tulang ceker bisa kabur dari hukumannya. Sebelum memulai kelakuan psikopatnya, Mike akan memberikan akupuntur belati dulu agar Pak Pol gak bisa kabur lagi. Fucking cop, and then I'm... Well, make the ticket go away, mate. Go away. Lanjut kita beralih ke pasangan turis asal Jerman bernama Karin dan Rutger yang sedang berlibur di negara Australia, di mana para pecinta keindahan alam ini berencana untuk keliling tempat-tempat seru yang ada di Australia. Setibanya di daerah Wolf Creek yang gersang dan bikin haredang, mereka bingung karena belum mendapatkan tumpangan Gretong lagi. Lalu tiba-tiba, mereka seolah punya harapan saat melihat sebuah mobil yang bisa saja mau memberikan tumpangan. Mereka yang sudah terkena prank tidak sadar bahwa psikopat Mike hanya ingin memastikan bahwa Karin dan Rutger adalah turis asing. Tapi untungnya, sebuah truk bersedia memberikan tumpangan meskipun cuma sampai ke kawasan Taman Nasional. Setibanya di Taman Nasional, mereka mencari spot yang adem dulu sebelum nyari tumpangan lagi untuk bisa sampai ke Kawah Meteor. Sagen uns zwar schön, aber auch. So cute. I know it's brown, but it was my dad. The other one, that's my... Here we are.
Akhirnya mereka tiba di dekat kawah meteor yang menjadi ikonnya daerah Wolf Creek. Mereka pun bisa melihat mobil para turis lain yang juga sedang berada di tempat ini. Komm schon. Ich bin fauler Knochen. Ja. Zwei mal eins. Wie lange dauert es vor, bis die Fürstin spurlos verschwindet? So cool. Ja, la, la, la. Wir haben Besuch. Meinst du, die haben mich jodeln gehört? Setelah cukup puas mandangin kawah yang gitu-gitu aja, mereka berniat kembali ke kota sebelum kemagriban di jalan. Blöd, man, gestern da einfach davon gerast. Menschenfreundlichkeit. Weiterlaufen und wenn niemand vorbeikommt, schlagen wir uns hoffentlich. Vielleicht sollten wir doch zurückkehren. Karena gagal mendapatkan tumpangan, mau tak mau mereka pun bermalam di kawasan Taman Nasional. Singkat cerita, Karin merasa takut akan nasib mereka yang malah tidur di kebun seperti ini. Apalagi jika sampai ada binatang liar yang sewaktu-waktu bisa nyeruduk tenda. Lalu sebagai pejantan yang siaga, Rutger mengganti obrolan yang tadinya serem, berubah menjadi perbincangan hot. Weißt du was? Hm? Ja. Da ist doch kein Mensch draußen. Kedatangan Mike sang psikopat tentu saja membuat mereka bertanya-tanya, siapa orang yang sudah mengganggu peradung songkolan mereka yang baru saja pemanasan. Kemudian Mike menyalahkan perbuatan mereka yang sudah bikin api unggun, karena bisa menimbulkan kebakaran. Lalu ketika Rutger hanya meminta maaf, Mike menawarkan tumpangan untuk pergi sebelum penjaga Taman Nasional menemukan mereka. Akan tetapi Rutger menolak tawaran tersebut, terlebih ia merasa Mike sudah mengada-ngada akan peraturan yang baru ia ketahui itu. Look. Rupanya Mike tidak suka berlama-lama dengan calon korban yang akan ia jadikan pakan dogi. Lalu ketika melihat keberadaan wanita, Mike yang selalu kesepian akan menjadikan Karin sebagai kekasihnya. Please to meet ya. Perlawanan yang dilakukan Rutger ternyata malah membuatnya meninggoy. Tak sampai di situ, psikopat Mike pun mempertunjukkan kelakuan sadisnya di hadapan Karin. Singkat cerita, Karin tersadar ketika Mike sedang ngolah Rutger untuk dijadikan pakan piaraannya. Sementara Karin yang ketakutan parah menjadikan kesempatan ini untuk segera kabur. Is it? Clear up the air. Ketika Mike memburu pacar maksanya, seorang pria galau sedang melintas di jalanan Wolf Creek, di mana pria bernama Paul ini sedang bingung karena pacarnya hamil di luar stadion, padahal ia belum pernah menyodoknya sama sekali. Keberadaan wanita yang meminta tolong membuat Paul bergegas untuk menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba, daerah yang cukup terbuka ini membuat Mike bisa dengan mudah menemukan mereka. Tembakan dari Mike ternyata meleset dan malah mengenai Karin hingga membuatnya tewas seketika. Mike pun benar-benar kesal, terutama kepada Paul yang telah membawa kabur wanita pujaannya. Setelah berhasil lolos dari psikopat Mike, Paul bingung akan posisinya yang kini entah berada di mana. Apalagi dengan keberadaan jasad seorang wanita yang gak mungkin terus ia bawa. Dan hingga pada akhirnya, Paul akan meninggalkan jasad Karin di tempat ini, daripada cuma jadi beban saja. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches.
Akhirnya Paul berhasil menemukan jalanan setelah pengejaran semalam yang sangat menguras bensin. Tapi sayang, jarak ke pom ini sangatlah jauh hingga ia pun berniat untuk nyari tumpangan. Sepertinya si pengendara sedang kebelet eh atau mungkin sedang dikejar Mike. Lalu Paul mencoba peruntungan lagi saat ia melihat sebuah truk gedong. Rupanya Mike telah membegal sebuah truk setelah mobilnya rusak akibat pengejaran semalam. Pria asal Inggris ini pun memacu mobil sewaannya meskipun sudah hampir kehabisan bensin. Bit of music, eh? Ketika Mike sedang memburu Paul, para ece-ece kangguru yang melihatnya benar-benar sudah kesal karena gara-gara kelakuan Mike, para turis di daerah ini semakin langka. Hey ce, kita ganggu si Mike. Setelah diserang Mike secara bertubi-tubi, Paul merasa bangga karena ia masih bisa bertahan. Namun ketika melihat bekal air yang tinggal sedikit, Paul bingung bagaimana cara bertahan di kawasan gersang ini. Paul sebenarnya tidak mengerti kenapa Mike begitu ingin menghabisi Karin dan dirinya. Sementara Mike kali ini sengaja membiarkan buruannya pergi di daerah yang masih menjadi kekuasaannya. Mike seolah punya harapan selamat saat ia menemukan satu-satunya rumah di tengah-tengah gurun. Lalu ia mencoba mendekat. Kali aja masih ada orang baik yang peduli kepada turis seperti dirinya. Singkat cerita, Paul tersadar setelah ia diselamatkan oleh si pemilik rumah. Akan tetapi Paul sendiri belum tahu seperti apa sosok yang telah menyelamatkannya. Soon as you've eaten something. Paul merasa lega melihat pasangan tuir yang begitu baik dan perhatian kepadanya. Lalu ketika Paul ingin meminjam telepon, Pak Tua mengatakan bahwa daerah ini memiliki medan magnet yang kuat, hingga telepon dan elektronik gak mungkin bisa berfungsi. Sekalipun pengen DO makanan, mereka masih menggunakan sistem kirim surat. Kemudian Paul dipersilakan untuk mencicipi sayur bujubar cocol roti buatan si emak. Paul jelas senang dong, terlebih sejak kemarin ia hanya makan angin dan rasa takut saja. I'm Lil. Made it special. You're in there, hero. Sungguh tak disangka Mike datang dan bisa menebak di mana buruannya sembunyi. Sementara Pak Tua yang sudah tahu akan kelakuan Mike menyuruh Paul untuk tetap tenang karena ia akan mengusir orang yang suka bikin ulah di daerah ini. Setelah berhasil mengusir Mike, Pak Tua berniat untuk mengantar Paul ke kota khawatir pria psikopat itu kembali datang. Namun ketika ia akan menyimpan bedil, Pak Tua baru sadar ternyata Mike sudah ada di dalam rumahnya. Ketika Mike menghabisi para penolong turis, Paul bergegas kabur sebelum ia turut menjadi korban. Sementara Mike terlihat santuy karena ia menemukan NMAX ketoprak untuk mengejar Paul.
Singkat cerita, Paul disekap dan ditempatkan di sebuah bunker rahasia. Terlihat ia pun ketakutan melihat peralatan Mike yang begitu mengerikan. Just let me out here. Mike meluapkan kebenciannya terhadap Paul yang merupakan turis asal Inggris. Apalagi yang ia tahu orang-orang Inggris itulah yang dulu menjajah dan telah mengobrak-abrik penduduk asli Australia. Kemudian Paul menjelaskan jika ia suka dengan Australia berikut lagu-lagunya yang sudah ia ketahui secara turun-temurun dari kakek buyutnya. Setelah tahu Paul adalah keturunan penjajah, Mike menjamunya dengan minuman abok untuk bersenang-senang. Tapi ternyata, semua ini hanyalah permulaan dari sebuah challenge yang akan diberikan oleh Mike. Dan jika Paul tidak bisa menjawab pertanyaannya, salah satu jarinya akan ia gurina. Mendengar rencana tersebut, Paul berusaha tetap tenang, sembari mencari cara untuk bisa segera kabur. Oh, shit. Are you ready to rock and roll? Yeah. You need fucking hands or something? Setelah Mike menyiapkan gurinda gedong, Mike langsung memberikan pertanyaan tentang sejarah awal mulai Inggris menduduki negaranya. Tapi untungnya, Paul bisa dengan mudah menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan Mike. The first fleet arrived and said, "You are a smart cunt. Where'd you learn all that shit?" Lanjut Mike bertanya apa alasan negara Inggris memindahkan para narapidana ke Australia di masa lalu. Dan lagi-lagi Paul bisa menjawab sesuai buku sejarah ketika ia masih SMP. Kesal karena selalu terjawab dengan benar, Mike tetap akan mengambil satu jari tangan Paul. Australia. No, time, Mike. Time, Mike. And they need it somewhere too. Come on, that's right. Paul protes kenapa ia dihukum padahal sudah menjawab dengan benar. Lalu Mike berkata bahwa jawaban Paul itu salah. Karena menurutnya jawaban yang benar itu ya karena Inggris lagi gabut aja mindahin orang ke negaranya. Kemudian Mike memberikan pertanyaan terakhir seputar dunia olahraga. Di mana Paul harus menyebutkan bintang kriket terkenal asal Australia selain Cecep Kangguru. Karena Paul gak bisa jawab, inilah waktunya Mike untuk memberikan hukuman. Lalu Paul memohon agar Mike mengambil jari dari tangan yang satunya lagi, agar kedua tangan Paul bisa terbebas dari ikatannya. Setelah Paul kehilangan dua jari, ia memohon agar Mike segera melepaskannya. Tapi boro-boro dituruti, Mike malah akan mengambil minuman lagi untuk melanjutkan keseruannya. Ketika Mike sudah kembali, ia berkata bahwa dirinya memang akan melepaskan Paul. Tapi bukannya keluar dari sini, melainkan akan ditempatkan di dalam terowongan tempat Mike menghabisi para turis. Lalu di tengah kekesalan Mike, Paul mengambil palu yang sudah ia siapkan. Setelah menggetok jidat Mike, Paul tak punya pilihan selain kabur ke dalam terowongan. Terlihat ia pun bingung menentukan jalur mana yang harus ia lalui. Pantas saja Mike tidak melakukan pengejaran. Rupanya terowongan ini sudah ia modif hingga menjadi penjara bagi para korbannya. To be fucking joking. Sambil mencuci darah di wajahnya, Mike berkata bahwa harus ada seseorang yang menjaga Australia dari para turis yang ia anggap sebagai hama. Lalu setelah meluapkan unek-uneknya, Mike merilis dogi-dogi piaraannya untuk memburu Paul. Rupanya tangga tadi hanyalah tipuan bagi para korban Mike yang mau kabur. Paul pun baru tahu ternyata terowongan ini dipenuhi oleh jebakan. Lalu ketika Mike sedang mendekat, Paul bingung harus lari kemana lagi.
Waduh, dikira psikopat Mike. Ternyata itu adalah si korban yang tadi. Bit rough, ain't it? In this world, where were we? Ketika Paul kembali tertangkap, Mike meluapkan kekesalannya terhadap Paul yang ia anggap cuma hama di negaranya. Hingga ia pun menganggap dirinya berhak untuk melakukan apapun terhadap Paul. Singkat cerita, Paul dengan segenap luka di tubuhnya sengaja dibuang di salah satu kota yang berada di Australia. Di mana semua itu Mike lakukan sebagai teror untuk para turis agar mikir dua kali jika mau berlibur ke Australia, terutama daerah Wolf Creek. Kisah Mike si penembak Yellow memang belum terpecahkan. Tapi sialnya, Paul yang jelas-jelas merupakan korban malah disangka sebagai pelaku oleh kepolisian. Hingga selama penyelidikan, tekanan mental sana-sini membuat Paul akhirnya depresi dan berujung Yellow. Sampai pada akhirnya Paul dideportasi ke negara asalnya dan dirawat di rumah sakit Bunda Sengklek. Sementara Mike sengaja dibiarkan hidup oleh si sutradara bukan karena dirinya kuat, melainkan sebagai gambaran nyata akan sebagian pedalaman Australia yang memang tidak ramah untuk para turis. So, gak usah baper dan berharap Mike meninggoy. Karena segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video dan klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sometimes you just gotta believe.